apocalypse. Halo guys, balik lagi di channel Gomet Max. Nah, kali ini kita akan tes langsung untuk karakter Reaper Asura dan senjata M4 LMG. Kemarin namanya Salamander, ya. Yang kita udah dapat di Asura Draw kemarin di Asura Draw di hari Jumat ya, guys ya. Oke, ini kita akan tesnya di mode Battle Royale Classic bersama ini ada Jin. Untuk gameplay. Oke, kita akan langsung saja. Ya, Bejin. Ya. Oke. Lupa di mana? Yuk, cepat. Oh, ini dia guys, tampilan untuk si Reaper Asura ya. Di dalam pesawat dia tampilannya beda ya, terbang dia. Terus kakinya nggak napak guys di lantai pesawatnya. Kita turun sini aja ya, ya sini ya, Skiton. Skiton. Nah, untuk si Reaper Asura sendiri kalau kalian notice itu ada lampunya ya guys ya, nyala ketika dia itu lari. Jadi ketika dia lari itu nyala lampunya, kelihatan ya, semacam kayak mempercepat gerakannya padahal enggak. Nah, ini dia untuk jetpack-nya ya. Wingsuit maksudnya. Wingsuit legendary digabungkan dengan karakter si Reaper Asura yang baru ya. Kita langsung aja ke Skiton. Ada orang kah? Kosong. Okay. Gak ada. Kalau ada M4 LMG ya. Di atas nih. Ini ada snowboard. Tapi putih itu. Gak apa-apa deh, biar ngetes kalian. Ini ada yang biru. Mana? Oh ini. Ini ada retek orange. Mau gak? Gak mau ya. Tuh guys, ini lampunya kelihatan ya guys ya. Kalau jalan pun kelihatan guys ternyata. Ini M4 LMG lagi, mau gak? Biru. Boleh. Itu tadi guys, ternyata untuk tampilan ini iron setnya keren banget. Ya keren banget guys. Kita akan coba cari musuh. Ya ada kuat di bawah, mungkin mau ke bawah. Langsung ke airdrop kah ya kalian? Belum pakai face. Ya lah. Thank you.
kita ke upgrade dulu. Terbangnya ke sana. Terbangmu ke sana. Ini dia, guys. For LNG Salamander. Oke, untuk pretek-nya sendiri. Wow, pakai 1,5 optical zoom. Yuk, guys. Kita coba lihat di overdrone ya, apakah ada tanda-tanda kehidupan. Ada tuh, dimanakah itu? Oh, ini di sini. Ih, wow, dari debu, guys. Dan ini lihat guys, ini boxnya ya, tampilan boxnya untuk mayatnya ya, keren sih ini. Sekilas mirip ya guys sama itu ya, sama si ghostnya. Nah itu dia efeknya ya, ada kilat-kilatnya ya, jadi debu berasa gitu, terus ada kilatannya guys. Ini boxnya sekilas sama punyanya ghost, tapi menurut saya lebih keren ini guys. Ada merah-merahnya, itemnya, ada nomornya. Oke. Nah, untuk yang pada bilang nggak mau pakai Reaper, katanya bunyi-bunyi kalau gerak, loncat, segala macam. Itu memang benar ya, ya, semua Reaper gerak bunyi ya kalau stepnya ya. Cuman sisi positifnya itu di map itu kita nggak kedenger, nggak kelihatan guys langkahnya guys di mini map. Jadi stepnya itu biasa ada merah-merah di minimapnya, ini nggak kelihatan. Itu sisi positifnya, meskipun bunyi-bunyi ya, kalau mereka pakai headset itu kedengeran suara robotnya. Nah itu memang sisi negatifnya, tapi sisi positifnya tidak terdeteksi. Karena apa? Karena dia semacam robot guys. Nah itu udah dikonfirmasi ya, memang seperti itu. Jadi khusus untuk Reaper tidak ada step warna merahnya di minimap. Bisa kalian tes untuk senjata retake sama ambil pes level 3. Bisa nggak sih itu yang per LMG-nya di setting aja gitu, satunya mode berat dan satunya ringan. Bisa. Mode berat, satunya mode ringan. Iya, habis ini deh. Ntar aku settingin. Kalau ini mode ringan ya. Mode ringan tuh kelemahannya aku ini apa namanya, ammo-nya cuma 40. Kalau mode berat dia recoil-nya lebih bagus sih harusnya.
Iya. Bagian. Tapi kayak misalnya mode berat tuh cocok buat orang ngendok-ngendok gitu. Kok digituin sih? Tembakin, tembakin. Terus, pakai yang paralel situ. Loncat! Ada heli di bawah. Heli baru. Ini udah turun satu. Kita beradu di sini. Gimana? Satu di bawah. Satu satunya gak kelihatan. Itu yang ngebom siapa? Gak tahu, bukan aku. Di atas nih, di atas. Turun. Ininya di bawah, di bawah. Arah laut. Matiin bisa gak? Ya ampun. Dikit lagi itu. Iya, tahu. Ntar ya. Di bawah, ada di bawah. Iya, aku terjun. Yes. Coba looting. Aku nggak punya antre. Sini. Using adrenaline shot now. Di situ ada nggak? Ada. Ini apa sih lagi? Wuhuuu. Nih, aku drop sini ya. Banyak banget. Oh, kebanyakan sini. Ada lagi sih. Gimana? Di arah situ sih tadi. Dia naik mobil nggak jadi. Oh, di dalam, di dalam. Awas. Tuh, mati. Mantap. Padahal ini enggak. Ya, siapa enggak? Cuma satu tadi ya? Aku nge-kill 3 sih. Cuman tadi sendirian yang ini, yang 2 bot. Gila. Padahal nih M4 LMG-nya menurut saya kurang itu, guys. Kurang sakit ya gitu. Tapi kenyataan masih lumayan bagus sih. Masih oke lah. Enggak yang parah-parah banget. Yuk. Gas yuk. Naik sendiri dia kalau dulu. Naik bukit nih. Jadi ada tank, tapi kita belum lihat ada yang pakai. Ada yang motoran di bawah. Ada yang pakai tanknya. Itu dia ke tank gak sih ntar? Iya. Ih. Kabur dia. Mau ngambil tanknya gak jadi. Biar aman aku bomin dulu deh tanknya. Ada kabur aja. Lempar asap. Mantap. Tuh ada lagi. Oh, di balik tembok ini. Bot situ. Itu dia, guys. Kalau kalian yang belum pernah lihat retake efeknya yang legendary ya.
mau rotasi lagi. Bentar, ini ada lagi ini. Takut entah player nih. Dalam air harusnya player ya. Oh ini nih, bot. Harusnya. Mau ambil gunsmith. Oh iya yuk. Gunsmith mau nyoba yang M4LMG. Yuk. Itu ada stabilizer tuh. Thank you. Mau pakai enggak? Kalau enggak aku pakai. Mau. Nih. Oh, tuh heavy fire-nya guys, lumayan sakit ya. Ada yang pakai tank? Itu tank yang kamu bomin tadi enggak sih? Iya, emang sengaja aku sisain dikit sih. Biarin dia nembakin pesawat kita. Ya turun dong dia. Iya, nggak berani dia. Nggak berani pakai lagi pasti. Ya nggak kena dong, baru. Kedua kali nggak kena tapi. Iya turun. Iya turun tadi, tapi nggak tahu tuh itu bot atau musuh yang tadi. Yuk, jalan yuk. Iya aku di sini. Oh ya udah aku di sini. Ntar aku kabarin kalau ada musuh. Mantap. Bukan bot. Nah itu orangnya yang pakai tank. Mantap. Dia di bawah. Maju aja sih. Ini udah maju kok aku. Satu lagi masih di bawah tebing itu. Oke. Temannya. Di bawah batu ini sih tadi. Tuh, tuh aku lihat dari sini ya. Oh, itu tuh, tuh, tuh. Ih, gimana? Belum dia di bawah. Belum ya. Oke. Oke, iya. Oke. Bentar. Juga di bawah. Iya nembakin dari bawah. Iya, bentar. Kan aku bilang dia nyelam. Iya, aku tahu tuh, cuman terbang. Udah naik. Dia terbangnya rada susah ya sekarang. Kayak ngontrolnya langsung ke bawah. Mantap itu, mantap banget. Yuk, kita kurang satu. Oh, ini bot. Sip, mantap. We have a winner. Yes. Akhirnya menang, guys. Itu tadi, guys, untuk gameplay ya dari senjata M4LMG Salamander sama karakter ya Reaper Ashura. Oke, not bad, guys. Bisa kill 11. Ini dia tampilannya ya untuk di lobby ya. Oh, robotnya luas banget robotnya. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu update terbaru tentang games COD Mobile. See you next video. Dadah.